tempatnya. Baru dibuka banyak yang mengucapkan selamat dan sukses. Parkir lah ya. Seperti biasa parkir. Seperti biasa, sebelum memasuki kawasan wisata harus melalui protokol kesehatan untuk mencegah menyebarnya wabah COVID-19. Kita cuci tangan. Masih bersama AA Jago berada di Pesona Taman Puspa Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari Sumedang. Tempat wisata ini baru karena baru dibuka kemarin dan tiketnya Rp15.000 per orang. Yuk ikuti terus. Sekedar info saja bagi kalian yang mau mengunjungi ke Taman Pesona Taman Puspa ini. Taman Puspa ini dekat sekali dengan wahana wisata Kampung Ciherang. Tapi di sini wahana-wahananya berbeda dengan di sana. Saya juga pernah ke sana. Di sini ada kolam, ada rumah pohon, ada jembatan gantung, kantin juga ada jika kalian merasa suka makan-makan. Yuk ikuti terus AA. Di sini terlihat sepi karena saya datangnya kesorean. Mungkin kalau weekend, Sabtu Minggu pasti banyak pengunjungnya. Dikarenakan tempat ini baru, pasti antusias masyarakat mengunjungi tempat-tempat wisata baru itu sangatlah besar. Tapi nggak tahu juga sih kalau COVID-19-nya masih nggak berlalu, masyarakat takut mau pada keluar. Gimana ya? Nah, ini adalah spot atau wahana
jembatan gantung. Jadi kalian bisa merasakan sensasinya goyang-goyang kalau lihat ke sini. Ini bisa dijadikan sebagai spot foto untuk kalian pajang di Instagram atau di FB kalian atau di media sosial kalian lainnya. Yuk kita cobain gimana rasanya. Kalian berani nggak naik ke sini? Enak, jurut-jurutan. Wajib kalau ke sini kalian melewati sini. Tapi kayaknya jangan terlalu banyak orang lewat sini, soalnya mungkin kapasitasnya tidak begitu bisa memuat atau menampung banyak orang. Ya, 3 orang, 4 orang sekali jalan ya. Oke, kita foto di sini, oke? Buat sampel atau covernya. Nah, di sini juga tersedia atau terdapat kolam renang buat anak-anak dan dewasa. Dan ada juga seserodotan atau seluncuran juga. Tapi karena nggak ada pengunjung jadi nggak ramai, jadi sengaja kita datangnya ke sini sore biar nge-reviewnya aman, tentram, terkendali. Kalian juga bisa lihat. Di sini juga tersedia selain kolam renang sama tempat spot selfie, juga tersedia banyak tenda-tenda orang-orang yang berjualan dan banyak kantin-kantin dan gazebo-gazebo yang buat orang nongkrong sambil makan, sambil nyebak, sambil membicarakan masa depan. Oke. Okay?
ada musala juga di sana. Tapi sepertinya ini baru 80% mas tempat ini jadi, masih belum 100%, masih ada yang dikerjakan. Banyak juga tersedia wahana untuk anak bermain, tetapi kalau yang mereka-mereka ini sebetulnya harus memakai tiket terusan, harus bayar lagi. Tapi untuk yang lainnya masih gratis ya. Di sini juga tersedia tempat souvenir tapi tutup kan udah sore. Jadi kalian yang mau beli cenderamata buat oleh-oleh bagi orang yang di rumah ada di sini. Oke. Okay? Demikian review dari pesona Taman Puspati Jambu, dan saatnya AA pulang karena udah sore. Jika kalian menyukai video ini silahkan like dan komen. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye, jaga kesehatan kalian.